Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Untuk hari ini saya akan bahas yaitu untuk letak suwit daripada rem tangan ya, terutama untuk mobil Panther. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian pas menghidupkan kontak tiba-tiba suwitnya tidak hidup ya kan, otomatis seperti ini ya, suwit rem tangannya tidak hidup. Jadi untuk letak suwit rem tangan sendiri, kalau mobil ini mobil tua ya, jadi mobil Panther kotak, itu adalah posisinya berada di tuas rem tangan ya. Jadi rem tangannya berada di sini di sebelah kiri saya di dashboard, bawah dashboard, switchnya berada di bawahnya sini. Sedangkan untuk Panther-Panther yang terbaru itu berada di sebelah kiri saya sini ya. Jadi di sini posisinya untuk apa tuasnya. Nah itu switchnya juga berada di bawahnya. Jadi untuk letak switch untuk rem tangan itu semuanya hampir sama. Untuk letak switchnya sendiri itu posisinya berada di bawah ya, berada di bawah. Jadi di sini ya, kalau bisa dilihat. Nah ini kelihatan ya. Nah ini adalah yang namanya switchnya. Ini adalah namanya switch daripada untuk rem tangan. Jadi kalau mungkin bagi rekan sekalian pas kabel atau mungkin lampu indikator switchnya tidak hidup, cukup kita cek dulu. Jadi kalau seandainya lampu indikatornya tidak hidup, kita cek dulu untuk di kabelnya, mungkin lepas di sini ya. Nah ini adalah cuma dia memakai satu kabel. Nah ini biasanya karena sering goyang-goyang dia sering lepas seperti ini ya. Nah ini ya, jadi lepas seperti ini ya, ini nggak hidup. Kalau walaupun ini kita tarik, dia tidak akan hidup. Nah untuk hidupkannya ya kita tinggal pasang lagi. Nah ini ya, tuh. Sebelum kita cek yang lainnya atau mungkin sebelum kita bawa ke bengkel. Nah itu mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ada bermasalah untuk switch rem tangannya, itu adalah posisinya berada di situ. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.